Ini profil Fatima Az-Zahra, calon istri Ustadz Abdul Somad dan kondisi keluarga di Jombang. Berikut ini biodata dan profil singkat Fatima Az-Zahra Salim Barabut, calon istri Ustadz Abdul Somad. Fatima adalah putri Salim Soleh Barabut, warga Perum Kepuh Permai di Desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Fatimah adalah gadis kelahiran Jombang pada tanggal 1 Oktober 2001 atau berusia 19 tahun. Saat ini Fatimah tercatat sebagai santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, Jawa Timur. Rencananya Ustadz Abdul Somad akan menikahi Fatimah Az-Zahra pada Mei 2021. Dari pengamatan surya.co.id, pada Minggu 25 April 2021, lingkungan rumah calon pengantin putri saat itu kondisi sepi, terlihat tertutup. Tampak sebuah mobil putih dan sepeda motor terparkir di teras rumah. Ketua RW Perum Kepuh Permai, Pujiono, mengatakan pihak keluarga yang bersangkutan memang belum membuat pemberitahuan secara resmi terkait rencana pernikahan salah satu warganya bernama Fatima Az-Zahra Salim Barabut dengan Ustadz Abdul Somad Batubara. Namun, Ibunda Fatimah atau yang akrab disapa Umi sudah pernah berbicara tentang rencana pernikahan putrinya tersebut. Saat itu, Umi seringkali bercerita dengan Ketua RW, seandainya akan menikahkan putrinya saat pandemi, apakah tidak menjadikan masalah bagi warga setempat? Sebab calon suami anaknya nanti adalah salah satu da'i kondang, namun kala itu yang bersangkutan tidak menyebutkan nama UAS. Jadi Umi, Ibu Fatimah, sudah bercerita terkait rencana pernikahan putrinya dengan da'i kondang, tapi dia tidak menyebut namanya. Ya, sekitar bulan Maret kemarin, ungkap Pujiono saat ditemui di kediamannya. Pujiono menyebut masyarakat setempat tidak ada masalah jika ada warganya menikah dengan Ustadz kondang. Namun tentunya dia menyarankan agar yang bersangkutan ketika menyelenggarakan pernikahan tetap harus izin dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Rencananya resepsi pernikahan UAS dengan Fatimah akan digelar di salah satu hotel yang berada arah timur dari rumah calon istrinya. Saya belum dihubungi sama yang bersangkutan terkait kepastian pernikahan itu, namun informasinya bulan Mei. Namun yang jelas memang sudah sejak lama cerita terkait rencana pernikahan putrinya, jelasnya. Menurut dia, keluarga Fatimah dikenal baik dan sering bersosialisasi bersama warga setempat. Apalagi ayah dari Fatimah adalah mantan ketua RW periode pertama dan dikenal humoris dan senang mengobrol dengan tetangga. Kalau keluarganya itu baik, sering mengobrol sama warga di sini, ucap Pujiono. Dia menjelaskan keluarga Barabut sudah tinggal di lingkungan perumahan Kepuh Permai sekitar tahun 1997. Sepengetahuan dia, keluarga Fatimah berasal dari Peterongan dan memiliki usaha di daerah Sumobito, Kabupaten Jombang. Warga setempat jarang bertemu dengan Fatimah lantaran dia sudah mondok di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, Jawa Timur sejak kecil. Kondisi rumah yang bersangkutan memang selalu tertutup. Kalau ada orangnya, biasanya pintu bagian samping dapur terbuka, terangnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Jombang, Ilham Rohim membenarkan terkait rencana pernikahan Abdul Somad Batubara dengan seorang gadis bernama Fatimah Az-Zahra Salim Barabut. Ini diperkuat adanya dokumen berkas persyaratan pernikahan yang dibawa oleh wali mempelai putri, yaitu Salim Barabut sudah didaftarkan ke kantor KUA Peterongan pada Selasa 6 April 2021. Keluarga mendaftarkan dengan membawa berkas persyaratan pernikahan, mulai dari CN1, N4, rekomendasi nikah, lalu KK dan KTP, akta cerai untuk calon suami, dan perlengkapan administrasi dari calon mempelai putri, bebernya.
Sesuai dokumen persyaratan pernikahan itu, status dari calon suami bernama Abdul Somad Batubara bin Bakhtiar adalah duda cerai. Sedangkan calon istri Fatimah Az-Zahra Salim Barabut statusnya gadis atau belum pernah menikah. Berkas persyaratan pernikahan yang bersangkutan sudah didaftarkan dan diinput melalui sistem informasi manajemen nikah atau SIMKAH, sehingga menunggu pemeriksaan dokumen lebih lanjut, kata Ilham. Ilham mengatakan rencananya pemeriksaan dokumen administrasi persyaratan pernikahan atau rapak dari UAS dan calon mempelai putri akan dilakukan 2 pekan atau sepekan menjelang akad nikah. Sementara itu, pihak KUA Petirongan akan menghubungi yang bersangkutan untuk menyesuaikan jadwal karena kesibukan UAS termasuk pelaksanaan bimbingan pernikahan. Semula dikabarkan pelaksanaan akad nikah UAS dan Fatimah akan berlangsung pada Senin 17 Mei 2021. Rencananya akad nikah bersama Kepala KUA Petirongan, Abdul Ghafur, dan Wali Calon Pengantin Mempelai Wanita. Namun setelah dikonfirmasi kembali ada perubahan sehingga akad nikah sekitar 20 Mei yang bertempat di salah satu hotel di Jombang, bekasnya. Ilham memastikan tidak ada perlakuan khusus meski mempelai adalah ustadz terkenal sehingga pelayanan pernikahan sama dengan calon pengantin atau jatin pada umumnya. Kami sudah menginstruksikan seluruh kepala KUA, siapapun yang akan menggelar pernikahan, pesannya dengan ketat memperhatikan 5M, prokes, karena masih dalam situasi wabah COVID-19, tandasnya. Akad nikah Ustadz Abdul Somad dengan Fatimah Az-Zahra rencananya akan digelar di Hotel Yusro, Jalan Soekarno-Hatta, Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Jombang. Ulama berdarah Melayu itu sudah melamar Fatimah Maret lalu. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Jombang, Ilham Rohim berpesan akad nikah Ustadz Abdul Somad dengan Fatimah harus mematuhi prokes karena pernikahan mereka bakal digelar di tengah pandemi COVID-19. Kalau di masa pandemi ini tetap KUA, Kantor Urusan Agama Peterongan, dalam pelaksanaan akad nikah itu harus menerapkan protokol kesehatan, kata Ilham saat dikonfirmasi wartawan. Prokes yang dimaksud Ilham meliputi 5M untuk mencegah penyebaran COVID-19. Calon pengantin, keluarga, tamu undangan maupun penghulu wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Secara otomatis, KUA akan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan akad nikah, terangnya.